selanjutnya. Ketika Rudy bilang Rudy merinding, saya mau nangis. Ketika Rudy bilang mau nangis, saya merinding. Ini bukan soal ketua umumnya, tapi beban dan moral tanggung jawab saya terhadap kalian semua. Amin. Saya bukan orang yang berjanji, tapi saya akan membawa kalian menjadi relawan yang cerdas, militan, berintegritas. Maka dari itu, sampai berbulan-bulan kita ingin merencanakan relawan Jokowi Bersatu Rakernas pertama ini, sampai dari tidak adanya dana, dari nol. Tapi saya memberi semangat kepada kawan-kawan DPP, kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan, karena sidang ini gak gampang. Jangan anggap itu relawan DPP, kalian akan dihantam di sidang, saya bilang. Saya membuat draft diberikan. Kemudian lucunya banyak juga yang berguguran. Banyak yang berguguran, katanya ketumnya galak, ketumnya sakit jiwa, ketumnya apa lagi tadi? Bipolar. Dia bego, kalau memang saya bipolar, saya bunuh dia juga gak dapat masuk penjara. Tapi segala macam hantaman, fitnahan saya terima. Karena saya ketika di usung menjadi relawan Jokowi Bersatu ketua umum, yang saya nyampaikan jabatan itu adalah amanah. Saya tidak mau apa-apa, tapi saya senang bergaul, saya senang berorganisasi. Dari SD itu saya sudah berorganisasi. Ada teman SD saya di sebelah sana, enak osasi begini dong. Saya selalu juara kelas, gak pernah gak juara kelas sampai SMA. Saya masuk OSIS, masuk Karang Taruna dan sebagainya. Dan hal itu juga yang memacu saya untuk ini pertama kalinya saya mengumpulkan orang dari semua provinsi, hampir ya dari provinsi. Dan yang lucunya lagi pimpinan sidang ini orang baru banget gitu. Tapi dia adalah junior saya di Universitas Bung Karno, sama-sama sarjana hukum. Terutama buat Rudy ya. Ya saya yakin kalau orang Bung Karno promosi ya boleh ya. Universitas Bung Karno kami mendapatkan ajaran Bung Karno dari semester 3 sampai semester 7. Di sana kita diajarkan bagaimana Bung Karno berjuang dan apa yang Bung Karno pikirkan dan tuangkan untuk negara dan bangsa ini. Kemudian saya masuk Partai Nasdem. Saya masuk Partai Nasdem itu ternyata ketua umum saya Pak Surya Paloh sangat mengagumi Bung Karno. Bahkan ketika beliau menggebu-gebu berpidato itu sangat mirip Bung Karno. Tapi yang jelas bagi saya lebih keren ketua umum saya sih gitu. Karena ada beliau-beliau itu ya.